Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kabar terbaru datang dari Persib Bandung. Tapi sebelum lanjut nonton video, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mengetahui info sepak bola Indonesia terbaru. Terima kasih. Pemain baru yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Yang pertama ada Firza Andika yang saat ini bermain untuk klub Persija Jakarta. Pemain baru selanjutnya yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Koko Ari Arya yang saat ini bermain untuk klub Madura United. Pemain baru selanjutnya yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Malik Resaldi yang saat ini bermain untuk klub Madura United. Pemain baru selanjutnya yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Erwin Gutawa yang saat ini bermain untuk klub PSM Makassar. Pemain baru selanjutnya yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Muhammad Riyandi yang saat ini bermain untuk klub Persis Solo. Pemain baru selanjutnya yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua ada Rizky Ridho yang saat ini bermain untuk klub Persija Jakarta. Itulah daftar pemain yang dikabarkan bakalan bergabung bersama Persib Bandung di Liga 1 2023-2024 pada putaran kedua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.